Pernah gue dapet nih bro, seri yang ini nih, seri Subaru merah. Lo kalau dapat Subaru merah harus lo ambil bro. Funko Pop harga 40 dolaran DC Comic gitu. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gue Bayu. Jangan lupa video gue di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Oke bro, sekarang gue udah di target nih. Cie, mantap. Ini target daerah Brentwood bro ya. Lu lihat tuh, Brentwood di California Utara bro. Tempatnya mantap ini bro. Oke, ini tempatnya ini kayak banyak farm gitu bro, kayak banyak ladang-ladang kayak gitu. Cuma nih kayak kota baru gitu deh. Oke, kita langsung ya. Ini target kita lihat apa aja bro. Lu ingat gak sekarang kan lagi pada demonstrasi ini, target baru buka ini bro. Mudah-mudahan nih Hot Wheels-nya baru juga. Kita lihat deh. Baru pertama kali nih, seriusan nih, sini nih pertama kali. Oke, wih, gede bro tempatnya bro. Gede bro. Wih, ada Starbucks di sana. Oke, kita lihat. Di manakah dia? Tempatnya di mana ya? Gua enggak tahu, bro. Oke, lihat nih. Self check out di sana. Semuanya mesti pakai masker. Kalau enggak bisa loh. Enggak pakai masker enggak bisa masuk. Oke, di mana ya? Kayaknya agak ke belakang, agak di sebelah kiri deh kayaknya. Kita langsung ya. Coba kita ke kiri, bro. Kayaknya di ujung sana dia baru lihat gua. Oh iya bener bro. Di ujung. Nah, dia dekat baby toddler dia. Nah, ini dia tempat mainannya. Oke. Apakah ada di sini apa-apa aja? Kita lihat tuh mana ya? Hot Wheels, Hot Wheelan sama mainan-mainan lain. Masih belum, masih Barbie-Barbian doang. Hot Wheelan di mana ya? Ini bukan, ini masih WWE kayak gitu bro. Sama Beyblade-Beybladean. Beyblade 13 dolaran. Mana ya? Kayaknya tuh agak di sebelah sana deh. Oke. Ini Thomas bro. Lu pada suka Thomas nggak? Sebuah celebration tuh. Storybook 20 dolaran. Wih, gue tahu ada yang suka Thomas juga nih. Tidak squad family nih ya. Lu pasti suka ginian nih. 17 dolar. Wih, mantap. Oke. Kita lihat lagi, ini masih tonka-tonkaan. Dan wih, ini dia. Wih, rame bro, banyak bro. Banyak. Mari kita lihat bro. 1 dolaran seperti biasa target. Dan wih, mantap, gue dapat Honda Monkey bro yang warna putih. Wih, mantap ini mah. Baru aja tuh, baru dapat langsung dapat hot kayak gitu ya, Honda Monkey. Ya. Monkey. Oke, gue ambil nih bro. Mana lagi ya kita dapat ya? Kita cari bro, tenang bro. Karburat, oke. Apa aja nih, masih fantasi-fantasi. Biasanya di gantungan gitu fantasi-fantasi, yang mobil-mobil yang benerannya gitu, yang nggak fantasi gitu bro, biasanya udah diambil orang ya. Kayak ini masih fantasi-fantasi semua gitu. Fantasi-fantasi semua bro. Ya mana nih. Ya fantasi semua bro. Fantasi car, ini apa nih? Ford Mustang sih, mantap sih Ford Mustang. Ford Mustang keren. Coba kita lihat dulu yang lain ya. Fantasi car semua masih. Oke, siapa tahu ada bro di bawah-bawah. Biasanya dia suka nyelip-nyelip kayak gitu. Masih belum ada. Oke. Ya fantasi bro, serius bro. Semua fantasi semua, jangan bilang kayak gitu bro ya. Waduh, penonton kecewa ini. Alright, kita lihat nih. Apa aja di sini ya bro? Seriusan bro? Ini doang nih ada nih. Indy Oval, oke, yang pink agak bro. Oke, nah ini masih ada nih. Sizzler Pacifica, ini sih keren sih ya, Sizzler Pacifica.
Oke, tapi gue udah punya bro, santai. Ini nggak ada. Oke, nah yang ada bro, semuanya masih. Aduh, kok bisa kayak gini lah nasibmu. Kita korek-korek dulu ke belakang, santai. Kita harus sabar, sabar. Orang sabar dikasihani disaster. Hai, mana ya? Mana dia? Aduh, ya Allah nggak ada bro, seriusan gua. Aduh, nggak ada bro, seriusan gua. Di atas atas, di atas atas. Ih, nggak ada bro, seriusan bro. Oke, sabar, sabar. Yang regulernya kayak nggak ada. Cuman satu gua dapat ginian nih. Ford Mustang nih, kayak kita ambil deh Ford Mustang ya. Ambil bro, yang pasti nih Honda Monkey ini nih. Ihi. Yang bawa-bawa juga banyak. Masih jatuh-jatuh. Custom Al Camino gua udah punya. Custom Al Camino. Santai. Oke. Ini yang isi 55-an. Nah, yang isi 55 nih masih ada nih. Nggak diambil orang, Datsun. Oke. Datsun 510 gua udah punya. Udah pernah gua review juga ya. Yang isi 5-an nggak ada yang baru ya? Ih. Nggak ada yang baru, bro. Awir Exotic. Ini mah gue pernah lihat juga ya. Isi 5-an, ada yang baru bro. Nah yang ini isi 5-an harganya 5 dolaran bro ya. Nah ini yang isi 5-an yang ini nih gue seneng nih. Truk ini nih, tapi yang ini yang tengah nih gue seneng nih. Ih mantap, yang tengah ini 62 Chevy Pickup. Keren lagi yang truk-truk ini, Chevy Pickup nih kayak low rider kayak gitu bro. Low rider, ada yang baru gak? Belum ada yang baru. Ini yang lucu-lucu nih. Ada loh yang orang koleksi ginian nih. Nih yang ini nih. Bump around tuh. Ada loh yang koleksi. Kita lihat lagi yang lain. Ini yang isi 20-an harganya 22 dolar, bro. Ini biasa sih banyak yang keluaran yang baru-baru nih. Oke. Okay. Kapan dia belum jual? Ah, yang ini nih kemarin gue dapet nih. Pernah gue dapet nih bro, seri yang ini nih, seri Subaru merah. Lo kalau dapat Subaru merah harus lo ambil bro. Ini apa nih? Ini apa sih nih? Civic bro ya? Oke. Okay. Right, ini isi 20-an bro. Cuman ya gitu bro, lo harus ngambil semua. Isinya random-random kayak gitu, jadi lu harus cari-cari bener-bener nih. Ada lagi, oh sama isinya. Oh enggak bro, random bro. Tuh ada si Subaru lagi, ada Subaru, lihat tuh Subaru. Oke. Tuh jarang bro yang ngambil tuh. Lihat apa aja ini. Subaru yang paling mantep sih mencari orang. Ya, ini keren juga ya. Ini. Mungkin nggak sih lo beli kayak gini ada Super Treasure Hunt? Nggak tahu gue bro. Kayaknya mungkin deh. Ada beli kayak gitu banyak Super Treasure Hunt, gue ambil bro. Ada lagi yang mana? Kita baru dapat dua. Oke, ini yang motornya jatuh bro. Ini yang modelnya yang trek-trek itu truk, harga 8 dolaran. Oke, belum sini. Truk 8 dolaran. Nah, ini yang color shifter 4 dolaran. Oke, yang ini belum. Ah, enggak jatuh, bro. Ini masih belum, bro. Masih sama semua ini. Lihat tuh. Chucky cap enggak ada yang suka. Yang lain banyak yang suka. Impala segala macam yang Chucky cap ini paling kestingan yang terus ada gitu. Gak ada yang ngambil. Oke, ini model Marvel harga 4 dolaran. Marvel Disney karakter. Oke, ini Hot Wheel yang track itu harga 31 dolaran. Apalagi yang ada yang lainnya, bro. Kita lihat lagi di sini. Lu ingat nggak yang video error gua? Ada error yang kayak ginian nih. Harganya itu sampai 100 dolar. Siapa tahu kita dapat error, bro.
Siapa tahu yang nggak ada tamponya ya, ingat lo, nggak ada tamponya dapat yang mahal. Lihat-liatin bro, lu kalau misal lihat yang ada tamponya gitu, yang kosongan kayak gitu, kasih tau gue bro, ntar gue bisa nggak ketinggalan gitu. Ini matchbox 5 dolaran. Ini keren-keren juga loh. Sama cuman dia tuh itu. Yang tengah nih mantep nih, Jeep nih. Apa sih ini Jeep ya, bener ya? Oh iya bro, yang tengah tuh. Wih, ini yang paling mantap nih, bisa lu taruh itunya kayak belakangnya gitu. Serokan ya. Oke, ini Jeep. Ini juga matchbox. Yang tengah ini yang paling sebanyak yang suka katanya ya. Bus. Oke, ini yang modelannya dari si Oni Jimmy Johnson, ini yang si punya NASCAR ini, bro. Jimmy Johnson. NASCAR, siapa yang seneng NASCAR? Oke, ini ada kayak cup mobilnya juga. Yang gue tahu nih si Jimmy Johnson ini yang paling jago nih NASCAR. Dulu gue nonton pernah 10 tahun yang lalu, bro. Jimmy Johnson ini juga yang menang. Masih ada aja dia. Tenang bro, kita udah dapat 2. Sekarang gue mau coba lihat-lihat Funko Pop, bro. Kayaknya Funko Pop tuh lagi keren deh sekarang ya. Lagi banyak yang koleksi Funko Pop nih. Contohnya ini nih, Funko Pop harga 40 dolaran DC Comic gitu. Wih, yang dia lucu-lucu gitu kepala-kepalanya, bro. 40 dolaran tuh, lihat tuh. Ada si Batman, Batgirl, Joker. Nih ada juga siapa nih, Joker juga ya. DC Comic, bro. Udah kebuka loh tapi. Kok bisa udah kebuka gini? Coba kita buka. Ini kayaknya barang return gitu, bro. Kan kalau di Amerika gitu bisa return, bisa dibalik-balikin kayak gitu, bro. Jadi bisa jadi ini barang return kayak gitu. Udah kebuka, bro. Funko Pop. Siapa yang senang Funko Pop? Kayaknya lumayan loh, sampai 40 dolaran harganya. Mahal juga ya Funko Pop ya. Kita hunting lagi lah Funko Pop, siapa tuh ada yang seneng ya. Nah, ini banyak nih Funko Pop, bro. Oke, harganya 9 dolaran satu. Siapa nih, bro? Figur Funko Pop, figura Igor Kasenkov. Siapa ini, bro? Oh, ini Harry Potter. Oke, Funko Pop Harry Potter banyak banget. Tuh, servo shape. Oke, macam-macam, bro, isinya juga. Lihat macam-macam, bro. Funko Pop Venerus Shape. Oh, gue tahu nih musuhnya nih, bro. Oke, kalau lo suka Harry Potter sih gue seneng, lo seneng pasti kayak gini-gini nih. Funko Pop, Funko Popan. Nah, ini Funko Pop lagi yang si Harry Potternya, Funko Games. Ada gamesnya juga. Kayak games ular tangga gitu ya. Harganya 25 dolar. Ini sendirian nih, ada Batiste. Apaan nih, figur vinyl Batiste. Macem-macem, bro. Lu kalau seneng itunya mantep juga ya. Ya udah bro, gue masih baru dapat 2, bro. Oke, ntar kita cari lagi tempat lain. Dan hari ini itu dulu aja, bro. Lo kalau suka Funko Pop bisa gue cari-cari juga di sini. Dan thank you so much semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.